Rintik hujan tak menyurutkan PT Tata Kurnia Pratama untuk berbagi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Kota Jambi yang menjalankan ibadah puasa, PT Tata Kurnia Pratama yang bergerak di bidang industri bahan bakar minyak dan importir, kami sore menggelar bakti sosial dengan berbagi ratusan bingkisan takjil bagi para pengguna jalan. Bakti sosial yang dipusatkan di ruas jalan Kolonel Abunjani Sipin Kota Jambi membagikan 150 bingkisan takjil dengan melibatkan karyawan PT Tata Kurnia Pratama. Para pengguna jalan yang sedang melintas terlihat antusias untuk mendapatkan bingkisan takjil untuk berbuka puasa dari program kepedulian PT Tata Kurnia Pratama. Tingginya antusias para pengguna jalan yang ingin mendapatkan takjil. Ratusan bungkusan takjil yang disediakan oleh PT Tata Kurnia Pratama tersebut habis hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Accounting PT Tata Kurnia Pratama Newi mengatakan, momentum berbagi kepada sesama di bulan Ramadan tersebut merupakan bentuk kepedulian PT Tata Kurnia Pratama kepada warga Kota Jambi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan puasa sebanyak 150 kotak takjil. Kita berharap kedepannya kita dari PT juga perusahaan kita PT Tata makin maju dan rezeki kita tambah banyak, kita bisa berbagi juga dengan sesama. Dan kegiatannya kita bisa adakan tiap tahun. Momentum berbagi takjil ini telah diagendakan perusahaan setiap bulan suci Ramadan. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.